Suatu ketika, sang raja memerintahkan pengawalnya untuk membuat pesta makan di istana bersama para menterinya, teman-temannya, dan juga pelayannya. Duduklah di atas singgasana dengan lagak sombong sambil berkata, "Wahai nafsuku, sesungguhnya aku telah mengumpulkan semua kenikmatan dunia ini. Sekarang nikmatilah, harta ini akan dapat memenuhi kebutuhan di dunia ini sepanjang umur." Saat pesta tengah berlangsung, di luar istana nampak laki-laki berpakaian kusut, compang-camping, dan di lehernya terkalungkan keranjang rumput. Penampilannya seperti pengemis yang meminta-minta makanan. Ia hendak memasuki gerbang istana dengan wajah menakutkan, sehingga membuat gaduh orang-orang yang sedang berpesta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Harta merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia pasti membutuhkannya. Dari sini, tidak sedikit manusia berambisi mencari dan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Namun, harta bukan hanya untuk pemenuhan nafsu belaka, ia memiliki hak yang harus kita penuhi. Dalam kitab Al-Masbuk fi Nasihatil Muluk, Imam Al-Ghazali menyampaikan kisah harta dan pemiliknya yang layak dijadikan pelajaran. Dikisahkan, seorang raja memiliki banyak harta. Ia mengumpulkan berbagai macam harta yang ada di dunia untuk menyenangkan diri dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dibuatlah istana mewah dan megah layaknya tempat tinggal raja. Dipasangkan pintu-pintu gerbang kokoh yang dijaga oleh banyak penjaga. Suatu ketika, sang raja memerintahkan pengawalnya untuk membuat pesta makan di istana bersama para menterinya, teman-temannya, dan juga pelayannya. Duduklah di atas singgasana dengan lagak sombong sambil berkata, "Wahai nafsuku, sesungguhnya aku telah mengumpulkan semua kenikmatan dunia ini. Sekarang nikmatilah, harta ini akan dapat memenuhi kebutuhan di dunia ini sepanjang umur." Saat pesta tengah berlangsung, di luar istana nampak laki-laki berpakaian kusut, compang-camping, dan di lehernya terkalungkan keranjang rumput. Penampilannya seperti pengemis yang meminta-minta makanan. Ia hendak memasuki gerbang istana dengan wajah menakutkan, sehingga membuat gaduh orang-orang yang sedang berpesta. Para penjaga pintu istana gentar dan ketakutan dengan kedatangan si pakaian kusut. Mereka pun melompat ke arah pintu sambil berkata kepadanya, "Wahai orang lemah, bentuk kerasukan dan ketidaksopanan apa ini? Bersabarlah hingga kami dapat memberimu sisa makanan kami. Sampaikanlah kepada rajamu agar ia segera keluar, karena ada hal penting yang ingin aku sampaikan," kata si pakaian kusut. "Menyingkirlah wahai laki-laki lemah. Kamu itu siapa sehingga menyuruh raja keluar untuk menemuimu?" jawab si penjaga dengan nada meremehkan. "Apakah kalian sudah menyampaikan maksudku kepada rajamu, bahwa aku ingin bertemu dengannya?" sergah si pakaian kusut. Berangkatlah si penjaga menghadap sang raja dan menyampaikan maksud kedatangan si pakaian kusut yang ingin bertemu dengannya. Mendengarnya, sang raja marah besar dan mencerca si penjaga. Bahkan sang raja mengancamnya akan dijatuhi sanksi. Menanti sang raja yang tidak kunjung keluar, si pakaian kusut kemudian menerobos pintu gerbang istana. Melihat itu, bangkitlah para penjaga pintu dari tempatnya dan mengejar laki-laki itu dengan tongkat dan sebilah pedang di tangan. "Tetaplah kalian di tempat semula,"
aku adalah malaikat maut. Si pakaian kusut berteriak. Mendengar hardikan ini, hati orang seisi istana bergetar sehingga membuat mereka terpaku tidak mampu bergerak. Mereka panik, kehilangan akal. Ambillah harta-hartaku ini semaumu sebagai gantiku, mohon sang raja memecah kegentingan. Aku hanya ingin mengambil nyawamu. Kedatanganku ke sini tiada lain adalah untuk memisahkanmu dengan kenikmatan dunia yang engkau bangga-banggakan ini, jawab si pakaian kusut yang ternyata adalah malaikat maut. Sang raja justru akhirnya melaknat harta bendanya yang dianggapnya telah menipu, mendatangkan bahaya dan menghalanginya beribadah kepada Tuhannya. Ia menyangka bahwa hartanya dapat memberikan manfaat dalam kehidupannya. Ia baru sadar bahwa hartanya adalah sumber kerugian dan bencana baginya. Sekarang ia tidak mempunyai bekal apa-apa untuk menghadapi malaikat maut yang hendak mencabut nyawanya. Atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta sang raja diberikan kemampuan untuk berbicara. Mengapa kamu sekarang melaknatku? Laknatlah dirimu sendiri. Allah menciptakanku agar dijadikan bekal oleh manusia untuk kehidupannya di akhirat, digunakan bersedekah kepada fakir miskin, memakmurkan rumah-rumah ilmu, masjid-masjid, dan kemaslahatan rakyat kecil agar aku dapat membantu pemilikku di akhirat nanti. Sedangkan engkau mengumpulkanku sebagai bentuk kebanggaan dan keserakahanmu hanya untuk memenuhi hawa nafsumu. Sekarang engkau berada dalam kerugian dan kesengsaraan. Lalu, dosa apa yang aku perbuat hingga engkau melaknatku? Tidak lama setelah itu, malaikat maut mencabut ruh sang raja sebelum sempat menikmati hidangan pesta yang telah dipersiapkan. Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apakah hikmah dari kisah ini? Dari kisah ini, ada beberapa hikmah yang perlu dijadikan pelajaran. Pertama, hendaknya manusia tidak mencari harta hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Harta sebaiknya dijadikan sebagai bekal untuk menjalani kehidupan di kehidupan akhirat. Kedua, hendaknya manusia tidak melaknat hartanya. Sebab sumber kesalahan bukan terletak pada hartanya, namun karena penggunaannya. Semua tergantung kepada pemiliknya, mau digunakan untuk apa harta yang dimilikinya. Ketiga, harta memiliki hak, yaitu sebagai sarana bertaqarrub atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara bersedekah kepada fakir miskin, membantu orang yang membutuhkan, memakmurkan masjid, dan kebaikan lainnya sehingga menjadi bekal menjalani kehidupan di akhirat nanti. Tidak sebaliknya, harta justru menjadi penyebab manusia masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan manusia melalui firman-Nya? Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a mala wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadanna fil khutamah. وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia, manusia, mengira bahwa hartanya dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka Hutamah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hutamah itu? Yaitu api atau azab Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke dalam hati. Sungguh, api itu ditutup rapat atas diri mereka, sedangkan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Quran Surat Al-Humazah ayat 1 hingga 9. Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang dapat disampaikan. Semoga membawa manfaat
dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah inayah kepada kita semuanya di dalam menjalani kehidupan dunia yang singkat ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka mata hati kita untuk senantiasa bersyukur atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.